innahu ya'ti ilal ami, syaitan akan datang kepada orang awam dan mengajak mereka untuk berfikir pada zat Allah Azza wa Jal dan juga sifat-sifat Allah, dan kemudian dia akan menggoda, menggetarkan pemikiran orang awam. Sebagaimana Rasulullah telah berkata yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, berkatanya Rasulullah, tas'aluna hatta taqulu hadha Allah khalaqna faman khalaqa Allah. Kamu akan berkata Allah ni, ini semua Allah ciptakan alam ni. Tapi Allah ni siapa pula ciptakan? Nampak? Qala Abu Hurairah, berkatalah Imam Abu Hurairah, demi Allah, aku satu hari duduk bersama-sama dengan seorang lelaki yang datang daripada Iraq. Saya terus terjemahlah bahasa Arab, tuan-tuan tak ada buku pun. Hadza Allah, maka lelaki Iraq ni kata, ini Allah ni khalaqna fi, telah menciptakan kita semua. Siapa pula yang ciptakan Allah? Maka Abu Hurairah bila dengar soalan tu, dia tak tahan. Dia faja'altu asba'i fi uduni. Dia buat macam ni. Tak, aku tak mau dengar soalan kau. Aku tak mau dengar. So kalau ada ustaz-ustaz yang tuan-tuan tanya dia, dia buat gini, jangan marah. Dia ikut Abu Hurairah tu. Tuan-tuan tanya dia, ustaz apa ni ustaz? Tak mau dengar. Abu Hurairah pernah buat dekat seorang lelaki daripada Iraq. Jadi kalau tuan-tuan tanya ke ustaz dalam Facebook, dia tak jawab, maknanya dia tengah tutup telinga lah tu. Contohnya lah dia tak larat tengok. So jadi Abu Hurairah kata, bila dia buat begitu, kemudian dia pun teringat, pernah dulu Nabi cakap begitu. Maka benar sangatlah apa yang Rasulullah bercakap. Maka terus dia pun menjawab, Allahul Allahul Wahid, Allah itu esa, tidak di, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah surah Ikhlas. Dan daripada sanad daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berkatalah Rasulullah, sesungguhnya syaitan ini, inna syaitan ya'ti ahadukum fayaqul, syaitan akan datang kepada kamu akan berkata, man khalaq, siapa yang menciptakan engkau? Maka kamu akan jawab, Allah. Kemudian siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kamu akan kata, Allah. Maka siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila kamu digoda oleh perasaan itu, sebagai orang awam akan digoda oleh perasaan itu, bacalah bacaan ini. Ini kena kenafal. Apa itu bacaan dia? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya? Dan sebagainya pula mengatakan, lepas tu tiup tiga kali sebelah kiri. Puh, puh, puh. Ya? Amantu billahi wa rasulih. Kemudian berta'awud. Apa? A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Tiup sebelah kiri tiga kali. Ya? Untuk menghilangkan was-was itu.